بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan من syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbal Alamin Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin sekalian, dan juga segenap pemirsa Radio Insani dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Insani, dan juga para pemirsa. Dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat wudhu Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dimana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mengkaji bahwa yang dituntut dari kita sebagai seorang Muslim bukan hanya kebersihan secara lahiriah saja. Justru kita dituntut untuk memperhatikan kebersihan batin kita. Bahkan, kebersihan batin seorang hamba adalah merupakan pondasi dari kebersihan lahiriahnya. Seorang tidak mungkin akan bersih lahiriahnya dengan sempurna seandainya batinnya tidak bersih. Oleh karena itu, maka kita tertuntut di dalam agama kita untuk menjadikan kebersihan batin kita sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Berusaha kita bersihkan hati kita terutama dari keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang dengan ajaran agama kita. Kesyirikan, kesyirikan Kemudian, juga dari keyakinan-keyakinan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khurafat, dan yang semisalnya, juga kita bersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah kesucian batin seorang hamba. Inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai prioritas di dalam keseharian kita, walaupun. Kita juga tidak boleh mengabaikan kebersihan lahiriah kita, karena memang agama kita sangat memotivasi umatnya untuk memperhatikan kesucian tubuhnya, untuk memperhatikan kesucian badannya, untuk memperhatikan kesucian pakaiannya, dan yang semisalnya. Dan kita juga sudah pelajari bahwa di antara cara membersihkan lahir kita adalah dengan cara berwudu. Dan berwudu ini adalah salah satu ibadah yang harus kita kerjakan sebelum kita melakukan salat. Bahkan itu adalah merupakan salah satu syarat sah salat. Dan kita telah jelaskan pula pada pertemuan yang telah lalu bahwa kesempurnaan wudu seorang hamba itu akan sangat berpengaruh kepada kesempurnaan sholatnya. Alias, seseorang itu akan mencapai kekhusyukannya di dalam sholatnya, diawali dari kesempurnaan dia di dalam berwudu, sehingga seseorang akan sulit untuk khusyuk dan sempurna dalam sholatnya, seandainya. Dia tidak sempurna di dalam wuduknya. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa kesempurnaan wudhu seseorang akan mempengaruhi kesempurnaan solatnya, bahkan bisa mempengaruhi kesempurnaan solat orang lain, sebagaimana yang kita bawakan dalam kisah Nabi SAW di beliau alaihi salatu wassalam pernah salat dan di tengah-tengah salatnya lupa beliau tentang salah satu bacaan Al-Qur'an yang beliau baca. Setelah selesai salat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa beliau tadi sempat lupa. Kata beliau, sesungguhnya yang menyebabkan saya lupa dalam salat saya tadi adalah karena ada di antara kalian, wahai para makmum, yang tidak menyempurnakan wudhunya. Lihat bagaimana efek negatif dampak buruk dari ketidaksempurnaan wudhu yang bisa mempengaruhi kesempurnaan solat orang lain, apalagi kesempurnaan solat kita sendiri, minimal. dalam tanda kutip ketika seorang sempurna dalam wuduknya minimal dia akan memetik dua buah manis sekaligus buah yang pertama dijelaskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata beliau sallallahu alaihi wasallam man tawadda fa ahsana wudhu". barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudhunya kemudian dia memperbaiki wudhunya memperbagus wudhunya kita kasih garis bawah di kata-kata menyempurnakan wudhunya jadi memang yang diminta dari kita itu bukan sekedar wudhu hmm bukan sekedar formalitas seseorang itu membasuh tangannya, mukanya, kakinya bukan itu saja tapi kita dituntut untuk menyempurnakan memperbaiki, membaguskan wudhu yang kita lakukan <tuh> <fa> barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya apa buahnya Kharajat min hatta min Kata beliau sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya maka dosa-dosanya akan berguguran dari tubuhnya. Sampai kata beliau keluar dosa-dosa itu dari bawah jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Ini buah manis yang pertama, di mana seorang hamba manakala dia berwudhu dengan wudhu yang sempurna, maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan ini tentu adalah salah satu upaya kita untuk membersihkan lahir dan batin kita, bukan hanya lahir kita yang akan bersih, manakala kita sempurna dalam berwudhu tapi juga batin kita akan bersih karena dengan wudhu yang sempurna dosa-dosa seorang hamba akan digugurkan oleh Allah SWT. ini adalah yang pertama buah manis yang kedua dan ini adalah merupakan cita-cita setiap muslim apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih pula dalam riwayat Muslim di mana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min muslimin yatawaddau wudhu'ahu kata beliau tidaklah ada seorang muslim yang berwudhu. kemudian dia itu menyempurnakan wudhunya. sekali lagi cetak tebal kata kata fiyhsinu wudhu'ahu Menyempurnakan wuduknya, membaguskan wuduknya, memperbaiki wuduknya. Inilah yang diminta dari kita, kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita dalam berwuduk jangan ngasal, jangan sekedar berwuduk itu dengan formalitas belaka, tapi bertotalitaslah. Wuduklah secara total. Karena inilah yang nanti akan membuahkan buah manis yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Maka kata beliau, "Mamin muslimin Tidaklah ada seorang muslim yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudhunya, thumma yaqumu Kemudian selesai berwudu dia salat dua rakaat berwudu dengan sempurna, kemudian sholat dua rakaat. Sholat pun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukbilun ma biqalbihi wa Dalam sholat yang dua rakaat itu, dia berusaha untuk menghadap dengan wajah dan hatinya. Bukan sebarang sholat, tapi sholat dengan menghadapkan wajah sekaligus hati, ada sebagian orang cuma menghadapkan wajahnya saja. Betul, dia menghadapkan wajahnya ke tempat sujud, matanya diarahkan ke tempat sujud yang ada di bawah dia, tapi hatinya entah kemana. Hatinya melanglang buana ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke rumah, ada yang bahkan ke acara televisi yang baru saja dia tonton, entah itu film, entah itu sinetron. salam Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyempurnakan salat yang sebelumnya juga menyempurnakan wudhu. Barang siapa yang menjalani aturan yang digariskan oleh Nabi SAW ini, kata beliau, illa wajabat lahul jannah. Setiap Muslim yang menyempurnakan wudhunya, kemudian salat pula dengan totalitas, hati, batin dan lahiriahnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan dia ke surga. Wajabat, wajib, alias pasti dia akan masuk surga. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin manakala Allah berjanji mengingkari janjinya, gak mungkin mustahil. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, pasti Dia akan memenuhi janjinya. Cuman, apakah kita sudah mendatangkan memenuhi kriteria yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi-Nya SAW tadi atau belum? Jangan salahkan janjinya, tapi koreksilah diri kita. Dosa-dosa kita mungkin tidak berguguran karena kita tidak menyempurnakan wudhu kita. Wudhu kita ngasal. Sekedar melihat orang lain wudhu, kita ikut-ikutan seperti itu. Apa yang diwarisi oleh Mbah Kakung dan Mbah Putri, kakek dan nenek, tanpa berusaha untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya wudhu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka insya Allah, pagi ini, dan juga pada beberapa pertemuan yang akan datang kita akan belajar cara berwudu yang semoga cara berwudu ini adalah seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak mengklaim cuman kita berharap semoga apa yang akan kita sampaikan ini berlandaskan hadis-hadis yang sahih atau yang hasan yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama tentunya kita perlu mengetahui wudhu itu apa. Wudhu itu apa? Kata para ulama, al wudhu istimalul ma'i fil arba'ah. Wudhu itu adalah menggunakan air pada anggota tubuh yang empat. Wudhu itu menggunakan air pada anggota wudhu yang empat. Apakah empat anggota tersebut? Al-wajhu wal-yadani rasu Empat anggota wudhu tersebut adalah muka, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, dan juga kedua kaki. Menggunakan air untuk empat anggota tubuh ini yaitu muka kita, kedua tangan kita, lalu kepala, berikut wajah tentu dan juga kedua kaki kita. Akan tetapi menggunakan air ini sebagaimana disebutkan dalam definisi yang akan saya sebutkan ini ala sifatin mahsusatin fisyari. Menggunakan air itu sesuai dengan tata cara yang digariskan oleh agama kita. Jadi bukan sekedar menggunakan, tapi menggunakan airnya sesuai dengan tata cara yang diajarkan di dalam agama kita. Bukan hanya caranya secara lahiriah, tapi ala wajhid dililahi ta'ala. Dengan niat beribadah kepada Allah. Jadi dari definisi ini kita bisa melihat bahwa yang diperlukan dalam berwudu adalah air karena di situ menggunakan air. Kemudian yang dibersihkan dengan air itu ada empat. Wajah, kedua tangan, kemudian juga kepala berikut wajahnya, lalu juga kedua kaki. Ini empat anggota tubuh. Yang pertama kepala, eh, maaf, yang pertama wajah, yang kedua tangan, dua tangan, lalu kepala, dan yang keempat adalah kedua kaki, dan caranya seperti apa yang diajarkan di dalam agama kita. Jangan lupa niat yang ada dalam hati untuk beribadah kepada Allah, dan nanti kata kita jelaskan bahwa di dalam niat dalam hati ini sangat penting. Ini definisi wudhu. Setelah kita belajar tentang definisi wudhu, maka berikutnya kita akan memulai tata cara berwudhu, tentunya. Berwudu dan juga ibadah-ibadah lainnya di dalam agama kita Dimulai dengan sesuatu yang bernama niat Sesuatu yang bernama niat Apa itu niat? Para ulama kita menjelaskan Baik mereka dari kalangan para ahli bahasa Maupun ahli fikih Bahwa niat artinya adalah Al-qasduar iradah Niat itu artinya adalah keinginan dan maksud. Niat artinya adalah keinginan dan maksud. Dari sini kita mengetahui bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati, karena seorang berkeinginan dan bermaksud itu dari hatinya. Maka, niat itu adalah keinginan hati untuk menjalankan suatu tindakan tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati ketika seorang hamba bermaksud untuk melakukan sesuatu. Dengan tujuan karena Allah Azza wa Jalla. Apa fungsi dari niat? Seseorang manakala berniat, maka minimal fungsinya ada dua. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah. Yang pertama fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Sudah, ini fungsi yang pertama. Fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Misal, sholat, sholat yang empat rakaat itu kan nggak cuma satu, ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat isya. Ah, tiga sholat ini gerakannya sama tata caranya sama ada tasyahud awalnya ada tasyahud saninya cara takbirnya sama cara rukuknya sama secara lahiriah sama ah yang untuk membedakan antara sholat duhur sama sholat asar sama sholat isya adalah niat begitu pula sholat yang dua rakaat sholat yang dua rakaat macam-macam Sholat subuh ini yang wajib. Sholat sunnah banyak sekali. Ada qabliyah subuh, kemudian ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah wudhu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat habis toaf Ya. Ah sholat ini semuanya sama dua rakaat. Takbiratul ihramnya, tersyahudnya, salamnya, mirip semuanya. Yang bedain apa? Yang bedain niatnya. Ini fungsi yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ibadah dengan kebiasaan. Orang mandi, setiap hari kita akan mandi. Setiap hari mungkin ada di antara kita yang keramas bedakan antara mandi biasa sama mandi tujuannya untuk membersihkan tubuh kita dari hadas yaitu ketika seorang habis selesai junub berhubungan suami istri atau mimpi basah atau selesai mandi haid bentuk mandinya sama seorang membasahi seluruh tubuhnya ah yang membedakan antara kebiasaan sama ibadah ini apa? Niat. Termasuk juga orang biasa cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Itu yang biasa dinasihatkan oleh orang tua kita dulu. Jangan lupa nak kalau mau tidur cuci kaki, cuci tangan. Kalau seorang sekedar cuci kaki, cuci tangan untuk kebiasaan saja, kebersihan. Dia boleh-boleh saja, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya bukan ibadah, niatnya kebiasaan makanya di dalam agama kita sebelum seorang tidur dia disunahkan untuk berwudu bukan hanya cuci tangan, cuci kaki sampai cuci muka pun juga kepalanya juga dibas, uh, diusap sama dia bukan sekedar cuci tangan sama cuci kaki nah ini berpahala, kenapa? karena kemasukan niat ini fungsi yang pertama jadi fungsi niat yang pertama adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Fungsi yang kedua, kata Imam Ibn Rajab, fungsinya niat adalah untuk membedakan tujuan seseorang beribadah. Tujuan seseorang beramal, apakah tujuannya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, atau untuk selain Allah. Ini yang biasa diistilahkan dengan ikhlas. Jadi dia ikhlas apa enggak dalam niatnya? Jadi niat itu fungsi yang kedua adalah untuk membedakan seseorang beribadah karena Allah atau karena selain Allah. Ini dua fungsi niat. Nah, sekarang cara berniat bagaimana, Ustadz? Cara berniat adalah seorang memaksudkan di dalam hatinya manakala dia berwudhu sebelum berwudhu. Dia maksudkan untuk menghilangkan hadas dari tubuhnya karena dia akan melakukan sholat atau ibadah yang lainnya yang disyariatkan sebelumnya untuk berwudhu. Ini cara berniat. Nah, terus bagaimana ustadz caranya? Caranya adalah dengan berniat dalam hati dan tidak perlu kita ucapkan dengan lisan kita. Kenapa Ustaz nggak perlu kita ucapkan dengan lisan kita? Karena kita mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berbuduknya tidak ada satu riwayat hadis pun sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita yang menyebutkan bahwa beliau mengawali wuduknya dengan mengeraskan niat atau melafatkan niat, bahkan yang diceritakan oleh para sahabat, yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri, "Cara Nabi SAW berwudu, mereka mengatakan bahwa Nabi SAW sekedar mengucapkan bismillah, yang nanti kita akan jelaskan." di situ tidak disebutkan apakah Nabi SAW mengeraskan niat atau tidak. Sehingga para ulama seperti Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan wa niyatu mahalluha alqalbu biittifaqil ulama. Niat itu tempatnya di hati. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi asas atau pondasi dari niat itu adalah ada dalam hati. Walaupun kemudian para ulama ada sebagian dari mereka yang mengatakan, "Selain dari hati, perlu ditambah dengan lisan." Akan tetapi, kalau kita rujuk, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW dan praktek-praktek keseharian beliau dalam berwudu. Selama sekian tahun, beliau, SAW, berwudu, ternyata yang kita temukan, Nabi SAW tidak mencontohkan untuk mengeraskan bacaan niat. Untuk sebagaimana ustaz niat? Ya, ketika kita berwudu, kita mulai dengan basmalah, kemudian kita membasuh tangan kita. Kemudian juga kita uh, mengusap atau membasuh wajah kita, kemudian kita usap kepala kita, kita cuci kaki kita. Ah, saat itu ketika kita lagi kayak gitu, yang ada dalam hati kita adalah saya siap-siap untuk sholat Ya itulah niat. Itulah niat. Namun dalam hal ini ketika kita melihat ada sebagian saudara kita yang mungkin masih juga melafatkannya. Biasanya sehingga saya dulu ya. Itu adalah itu al li raf'il hadatsil Terus apalagi saya lupa lillahi taala gitu. Nah, kalau misalnya ada sebagian saudara-saudara kita yang masih seperti itu, maka disampaikan kepada mereka dengan cara yang baik ya dengan cara yang baik dengan cara yang lembut diingatkan tentunya bukan dengan cara-cara yang kasar dengan kata-kata yang arogan tapi pelan-pelan dinasihati kemudian disampaikan kepada dia bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu di dalam berniat karena niat itu tempatnya di hati. Ah, ini pembahasan tentang niat. Terus uh, hukumnya apa Ustaz? Niat. Seorang ketika akan berwudhu maka harus dia berniat. Dan niat adalah merupakan syarat sah wudhu. Dan ini adalah merupakan keyakinan atau pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan juga ulama yang sudah mereka kalau dikatakan syarat sah berarti kalau ada orang dia itu tidak niat sebelum wudhu maka wudhunya tidak sah namanya juga syarat sah namanya juga syarat sah jadi seseorang sebelum berwudhunya sebelum berwudhu dia harus Berniat supaya wuduknya sah. Ini yang pertama, jadi berwudhu diawali dengan niat. Yang kedua, setelah seorang berniat, maka dia perlu untuk mengawali wuduknya dengan mengucapkan basmalah. Dengan mengucapkan basmalah, landasannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama yaitu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebuah hadis yang berbunyi la salata liman la wudu alahu. tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu alias tidak ada salat tanpa wudu kemudian kelanjutan hadis ini wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi dan tidak ada wudu kalau tidak diawali dengan basmalah atau menyebut nama Allah ini hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan Hasan oleh Syekh Al Albani rahimahumullah nah, sekarang dari hadis ini Nabi SAW memotivasi kita untuk berwudu dan juga memotivasi kita untuk mengucapkan basmalah sebelum berwudhu. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Namun, mayoritas ulama mereka berpendapat bahwasanya membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Alasan mereka karena walaupun diperintahkan di dalam hadis Nabi SAW tadi, namun tidak disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat yang memerintahkan untuk wudhu. Seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian juga dalam beberapa praktek wudhu Nabi SAW juga tidak disebutkan. Seandainya wajib, mestinya akan disebutkan di dalam rekaman wudhu Nabi yang diceritakan oleh para sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam. Makanya mereka, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, maksud dari hadis di atas bahwa tidak ada wudhu tanpa basmalah. Kata beliau, yuhmalu ala ta'kidil istihbabi wa nafiyil kamali biduniha bahwa hadis Nabi SAW Wasallam yang disebutkan di atas maksudnya adalah untuk menekankan disunnahkannya berwudhu sekaligus untuk menjelaskan bahwa wudhu itu kurang sempurna kalau tidak diawali dengan basmalah ini pendapat yang pertama dan inilah pendapat mayoritas ulama pendapat berikutnya mengatakan bahwasanya wudhu itu hukumnya wa eh, maaf basmalah itu hukumnya wajib dan ini juga pendapat yang cukup kuat karena mereka melandaskan pendapatnya dari lahiriah lafal hadis yang tadi saya bawakan la wudu'a tidak ada wudu menurut mereka tidak sah wudu itu kalau tidak diawali dengan basmalah dua pendapat ini sama-sama kuat dan tidak seyogianya seorang muslim meninggalkan basmalah karena walaupun mungkin menurut dia sunnah, tapi ini masuk dalam kategori sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Kapan mengucapkannya? Mengucapkannya adalah sebelum berwuduk setelah berniat. Jadi niat dulu, kemudian baru mengucapkan basmalah, lalu memulai wudhunya. Yang sering jadi kendala, dan sering ditanyakan, adalah orang yang berwudu di dalam toilet. Orang berwudu dalam toilet, dalam kamar mandi, bukan di luar, ya, bukan di luar. Kalau seandainya memang terpaksa harus berwudu di dalam kamar mandi, maka perlu diperhatikan yang pertama adalah jangan sampai nanti di situ ada najis-najis yang berpeluang untuk menciprat ke baju kita atau anggota tubuh kita. Ini yang harus diperhatikan kalau memang tempat tutupnya ada dalam kamar mandi. Berikutnya basmalah itu gimana? Bukankah kita tahu bahwasanya ketika seorang itu berada di kamar mandi dia itu tidak dianjurkan untuk berzikir. Sedangkan basmalah itu bagian dari zikir. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa cukup dia itu berzikir di dalam hatinya, mengucapkan bismillah di dalam hatinya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah rahimahullah. Adapun menurut Syekh bin Bas rahimahullah, maka tidak mengapa khusus untuk wudhu ini dia mengucapkan dengan lisannya walaupun berada di kamar mandi. Wallahu alam, nampaknya pendapat Syekh Ibnu Utsaimin mungkin itu yang lebih kuat. Jadi kita mengucapkan basmalah di dalam hati kita dan tidak seyogianya ditinggalkan. Bisa juga sebelum kita masuk kamar mandi ini juga pendapat yang diungkapkan oleh guru kami Syekh Sulaiman Ar-Rahili, Hafizahullah taala. Adalah dia mengucapkan bismillah dengan lisannya sebelum masuk kamar mandi, sekaligus dia mengucapkan bismillah untuk masuk kamar mandi juga diniatkan untuk bismillah sebelum berwuduknya dengan lisannya. Ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif kita. Jadi, pada hari ini kita mempelajari dua tata cara wudhu: yang pertama adalah niat, yang ini tempatnya di dalam hati sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah mengucapkan basmalah yang kedua adalah mengucapkan basmalah dan ini dilakukan setelah berniat sebelum membasuh anggota anggota wudhu yang telah diterapkan tata caranya di dalam agama kita inilah materi pengajian kita pada pagi hari ini ada pun pertanyaan maka silahkan namun lebih baiknya berkaitan dengan materi kita hari ini ada pun pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tentang beberapa anggota wudhu yang lainnya yang nanti akan kita bahas maka lebih baik diundur pada saatnya supaya kita bisa lebih konsentrasi di dalam mempelajari bagian wudhu yang pertama ini Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, demikianlah saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Sesi materi kajian yang bermanfaat manfaat yang telah disampaikan oleh beliau setelah jalan yang mahafidullah ta'ala. Selanjutnya akan kita masuki sesi tanya jawab. Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan sekali lagi untuk bersesuaian dengan tema materi kajian yang telah disampaikan oleh beliau. Kepada Anda pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun lain telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kemudian untuk Anda pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 -1880. Pertanyaan pertama datang dari pertanyaan yang serupa Ustaz, datang ya. dari Bapak Hardi di Karang Moncol, dan juga dari Bapak Jack di Sukabumi. Ya. Uh, beliau berdua ini menanyakan apakah ketika berwudu itu ada doa untuk setiap uh, anggota badan Ustaz. Jadi mengusap tangan ada doanya tersendiri, kemudian membasuh ya. muka ada doanya tersendiri. Silakan Ustaz. Uh, buat dua penanya yaitu Bapak Hardi dan juga di Karang Purbalingga dan juga Bapak Jack yang ada di Sukabumi bahwa ada sebagian orang manakala dia itu berwudhu, dia membaca doa di setiap anggota wudhunya. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita jauh-jauh hari bahwa amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun hadis yang katanya menyebutkan tentang doa-doa tersebut, menurut ulama kita, di antaranya Imam Ibn Qayyim al jauziyah bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu, hadis yang batil. Maka tidak seyogianya seorang Muslim mengamalkan hadis-hadis yang lemah, apalagi hadis yang palsu jadi kesimpulannya bacaan doa atau zikir setiap wudhu atau anggota wudhu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam silahkan terima kasih atas jawabannya kami angkat pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat datang dari Umu Asko di Indramayu ini berkaitan dengan masalah niat Ustaz ya. uh, Umu Asko ini bertanya Apakah niat itu walaupun di dalam hati Tapi tetap harus dilafatkan, Ustaz. dilafatkan Maksudnya misalkan saya berniat Paham yeah. mm -hmm. yeah. Jadi ini sering juga Ditanyakan bahwa orang mungkin Tidak secara lisan ya, Tidak secara lisan mengatakan Nawaitu al li rafil il sampai akhirnya Akan tetapi apakah perlu Kalimat tadi nawaitul al-wudu'a Itu kita hadirkan dan kita ucapkan di dalam hati kita. Orang Jawa mengatakan batin, ya, batin, artinya disebutkan di dalam batin kita. Jawabannya tidak perlu, ya tidak perlu. Jadi manakala kita berwudu kemudian di dalam hati kita sudah memaksudkan wudhu kita itu untuk membersihkan hadas karena kita akan sholat, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Kenapa tidak perlu juga Ustadz? Karena memang kembali lagi bahwa hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam, sehingga apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam tidak seyogianya untuk kita lakukan. Fa inna hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam silahkan pertanyaan berikutnya baik terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya kita akan coba pertanyaan yang datang melalui line telepon halo waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa dimana ibu uh, masalah ta'awud ya iya ini dua pertanyaan Ustaz hmm. tadi masalah Niat yang dibaca sebelum wudhu atau sudah terhitung, atau, hmm. atau maksudnya ketika jauh-jauh sebelum wudhu, gitu kan? Oh, gitu ya, yeah. atau harus bertepatan dengan pada saat wudhu dan juga ini masalah membaca tahu. Dan ya, yeah. uh, yeah. uh, begini ibu ya, niat itu lebih baiknya adalah menjelang, menjelang melakukan ibadah tersebut. Jadi, menjelang melakukan ibadah itu, seorang berusaha untuk uh, menghadirkan niatnya karena kalau jauh-jauh itu nanti bisa jadi akan uh, diselingi dengan uh, dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya maka seyogianya seseorang berusaha untuk menghadirkan niatnya menjelang dia berbudu jangan terlalu lama adapun mengenai ta'awud yaitu mengucapkan a'udzubillahiminasyaitonirrojim sebelum berbudu maka kami belum temukan dalil yang melandasi amalan tersebut karena ta'awuz itu disyariatkan antara lain sebelum membaca Al-Quran kemudian ketika mendapatkan godaan syaitan dan yang semisalnya adapun sebelum berwudu maka sebatas pengetahuan kami tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan kita untuk memulai wudhu kita dengan ta'bud oleh karena itu yang seperti ini sebaiknya ditinggalkan dan mencukupkan diri dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diajarkan oleh beliau dalam sabdanya yaitu mengucapkan Bismillah dan inilah yang insya Allah lebih berkah karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ya demikian jawaban dari pertanyaan Ibu Fatmawati di Sumatera Selatan dan jawaban ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan Um Wahab di Purbalingga yang menanyakan masalah apakah membaca bismillahirrahmanirrahim atau dengan basmalah saja maka tadi sudah terjawab oleh Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang kami akan kembali dari lain telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum Uh, hmm. Baik, uh, kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, ini datang dari Ibu Romlah yang ada di Cilacap Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Ini juga ditanyakan oleh beberapa yang lain yang serupa Bagaimana jika wanita wudhu di tempat umum Ustaz? Apakah uh, masalah rambutnya itu bagaimana Ustaz? Apa harus dibuka atau uh, mengusap itu? Ya, yeah. uh, mengenai wanita yang berwudhu di tempat umum Pertama Seokianya atau seharusnya seorang wanita itu, manakala ingin berwudu, dia berusaha untuk mencari tempat yang tertutup. Berusaha untuk mencari tempat yang tertutup karena berwudu itu menuntut untuk membuka sebagian dari aurat, membuka sebagian dari aurat. Maka, seandainya dia berwudu di tempat yang terbuka, sebaiknya dia mencari sebelum dia berwudu mencari tempat yang tertutup terlebih dahulu. Seandainya memang tidak ada lagi tempat yang tertutup, dia sudah mencari kemana-mana gak ada yang tertutup, dan dia juga tidak bisa mengusahakan agar ada temannya, teman perempuannya, teman wanitanya yang menutupi dia dari pandangan orang ketika dia berwudu. Jika memang tidak ada pula, maka saat itu karena keterpaksaan, dia berwudu di situ. Sebagian masjid memang sangat disayangkan tidak menyediakan tempat khusus wudhu untuk kaum hawa, dan melalui uh, majelis ini, saya ingin memotivasi para takmir masjid atau para takmir musola agar menyediakan tempat wudhu buat khusus buat kaum wanita jangan dibiarkan bercampur baur antara putra dengan putri karena hal seperti itu berpotensi besar untuk menimbulkan fitnah maka sebaiknya disediakan tempat khusus untuk putri kalau seandainya seorang muslimah berhadapan dengan tempat wudhu yang seperti itu dan sudah tidak mungkin lagi, maka bisa mengamalkan praktek sebagian sahabiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah nanti hal ini akan kita bahas pada beberapa pertemuan yang akan datang bahwa diperbolehkan untuk mengusap kerudung diperbolehkan untuk mengusap kerudung sebagai ganti dari mengusap kepala seorang wanita dan nanti kita akan bawakan insya Allah asar dari Sahabiyah Nabi saw yang menunjukkan hal tersebut pada waktunya insya Allah ya yeah. baik terima kasih atas jawabannya pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Sobari yang ada di Kroya Cilacap dan juga ada pertanyaan yang serupa Ustadz ini terkait dengan masalah doa setelah wudhu. Sebenarnya nanti akan kita bahas, Ustaz. tapi kita bacakan maksudnya ya. Ini pertanyaan dari Bapak Sobari terkait dengan doa setelah wudhu yang lafadnya Allahumma aj'alni mina'at tawabin Apakah doa ini ada dasarnya Ustaz? Silakan. Insya Allah kita akan bahas hadis ini. Allahumma aj'alni mina at-tawabin, wajali mina adalah salah satu redaksi tambahan yang memang ada perbincangan para ulama di dalam hal ini. Sebagian ulama menilai tambahan ini bisa dipakai karena menurut mereka minimal hadisnya adalah hasan. Dan nampaknya itulah pendapat yang cukup kuat yang dipilih oleh sebagian ulama kita sehingga kalau seandainya ada di antara kita yang menggunakan tambahan doa itu setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir kemudian ditambah Allahumma ij'alni minat tawwabin wa minal maka tidak siopianya orang yang tidak menggunakan doa itu mencela temannya atau saudaranya karena memang ada sebagian ulama yang menilai kuat tambahan redaksi doa tersebut maka kita harapkan kepada para muslimin kaum muslimin kaum muslimat untuk bersikap lebih bijak lagi, bersikap dewasa di dalam menyikapi hal-hal yang memang para ulama kita yang muktabar masih berbeda pendapat dan masing-masing punya argumen. Apalagi seandainya berpendapat itulah sama-sama ulama sunnah Wal Jamaah dan sama-sama berilmu, sama-sama mumpuni dalam ilmunya. Kecuali apabila perbedaan itu adalah perbedaan yang satunya pakai dalil, satunya nggak pakai dalil, atau satunya memakai dalil yang sahih, kemudian yang satunya betul-betul jelas-jelas taif, tidak ada tarik ulur di dalamnya, tidak ada ihtimal tarik ulur di dalamnya, maka yang seperti itu memang kita diperintahkan untuk bersikap tegas, namun juga tetap mengedepankan prinsip kelemah lembutan di dalam menyampaikan silakan ya. baik terima kasih atas jawabannya ustadz ini ada tampaknya kebingungan di kalangan pendengar dan juga pemirsa ustadz mungkin perlu kita bahas lagi ustadz hmm. ini pertanyaan terkait masalah niat ustadz banyak sekali uh, tadi sebetulnya sudah disampaikan tapi ini banyak pertanyaan yang serupa ini masalah apa namanya niat itu apakah bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu ataukah cukup dalam hati atau tadi dilafalkan atau kemudian ini ada pertanyaan niatnya itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab gitu Ustaz. Ini dari saudara Pur di Purbalingga, kemudian saudara Hasan dari Banjarnegara dan beberapa pertanyaan yang lain yang serupa itu. Iya. Yeah. Uh, kembali lagi. Jadi kita sampaikan tadi bahwa niat itu adalah keinginan. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Keinginan itu tempatnya dalam hati. Kalau orang Indonesia, Keinginannya ya diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Kalau orang Arab, keinginannya diungkapkan dengan bahasa Arab, jadi tidak harus menggunakan salah satu bahasa karena keinginan itulah sesuatu yang terlintas di dalam hati. Kemudian dia kuatkan maksud dan tujuannya, dia berazam bermaksud menguatkan keinginannya. Jadi, uh, Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena mindsetnya, pola pikirnya itu masih seputar apakah perlu menggunakan nawaitu al -wudua. Karena bersumber dari mindset itu, pola pikir itu akhirnya ditanyakanlah perlu nggak kita itu mengucapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Arab atau bahasa Inggris buat orang Inggris Jawabannya tidak perlu. Ya, jawabannya tidak perlu. Cukup kita itu memaksudkan dengan wudhu kita ini, dengan gerakan kita ini, dengan basuhan tangan, muka, kaki kita ini sebagai sebuah perbuatan untuk membersihkan hadas atau najis yang ada dalam tubuh kita sebagai bentuk persiapan sebelum kita menunaikan sholat ya. baik demikian saudaraku seiman ini karena keterbatasan waktu kami akan angkat satu pertanyaan lagi kita coba angkat pertanyaan dari lain telepon halo halo eh, ya. baik ini pertanyaan terakhir Ustaz. kita angkat dari pesan singkat datang dari saudara Fahmi di Banjarnegara Ustaz apakah ketika selesai berwudu doa apa kita ini berdoa dengan mengangkat tangan atau tidak Ustaz? Silakan. insya Allah ini kita akan jelaskan nanti insya Allah di saatnya uh, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin mendahului uh, pembahasannya kita akan bahas insya Allah nanti pada kesempatan yang sudah uh, kita tetapkan, semoga yang sedikit ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya kami serahkan kembali kepada acara. Silakan. Baik, demikianlah saudara aku seiman pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Pemirsa UV TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama sesi seluruh sesi kajian embun pagi pada kesempatan hari ini yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz beliau Zen M.A. Hafidahullah. Kami ucapkan jasa khairan atas ya, materi yang telah sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga dan memberkahi ilmu yang telah antum sampaikan. Dan pemirsa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk dapat kembali bertemu dan belajar bersama beliau Ustaz Abdul Aziz di pekan-pekan yang akan datang. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda pemirsa Insan TV dan juga pendengar radio Insani atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini. Dan kami ucapkan permohonan maaf karena begitu banyak pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat namun tidak bisa kami bacakan secara keseluruhan. Saudaraku seiman, untuk Anda pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, insya Allah nanti pada pukul 7 pagi, beliau Ustadz Abdul Zain M.A. akan mengisi kajian muslimah e, di Masjid Agung Purbalingga di Komplek Alun, eh, Alun, Purbalingga dan insya Allah kajian ini kajian umum kajian umum Ustadz ya. ya. kajian umum Insya Allah kajian ini akan disiarkan juga melalui radio Insani 88 sure. FM Insya Allah Bagi Anda yang berkesempatan hadir maka kami mengundang dan mengajak Anda untuk hadir ke Masjid Agung Purbalingga pada pukul 7 nanti Insya Allah Kemudian untuk Anda pemirsa Insan TV dan juga pendengar radio Insani Bagi Anda yang ingin mendownload rekaman dari kajian ini Anda dapat mendownload di website yufit.tv Dan kemudian untuk audionya Antum bisa mendownload di situs kajian.net Insya Allah Demikian saudara kusiman seluruh rangkaian kajian Mungkin um, pagi pada hari ini kami yang bertugas dari studio mengucapkan undur diri subhanallahumma wa bihamdika ilaha illa anta wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.